Okay, good afternoon. Good morning, good morning. Kelas 1, apa ini? Kelas 1 A. Jawab dong, good morning. Okay, we will continue the lesson today. Please open your book. Page. Nah, ini pasti kamu seneng nih kalau disuruh buka ini. Open your book, page 14. Yes, betul. 14. Nah, mau ngapain kita halaman 14? Belajar menggunakan tetikus. Iya, betul. Menggunakan tetikus. Tetikus itu mouse. Aplikasi yang digunakan adalah Gap, Top, Please. Masih ingat gak yang terkaitnya di Selamat Riyadi? Masih. Nah, tapi nanti tolong yang terkaitnya di Selamat Riyadi tidak memulai duluan, karena kelas 1 ini ada yang dari TK-nya bukan dari Selamat Riyadi. Jadi Mr. Agung harus menjelaskan dulu sebentar. Bisa mengerti? Bisa. Kita akan belajar mouse menggunakan Gecompris. Nanti Mr. Agung akan meriksa tangannya. Jadi tangannya jangan disembunyiin. Pak Agung akan melihat tangan kamu satu persatu, pegang mouse-nya sudah betul atau tidak. Contoh, Pak Agung mau kasih tahu dulu. Pak Agung kan tadi tanya sama Kenrit. Kenrit, nulisnya pakai tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan, Mister. Kalau tangan kanan, Christmas, simpan mouse-nya, Pak Agung saja. Kalau pakai tangan kanan, berarti mouse-nya juga harus ada di sebelah kanan, ya. Karena kalau di sebelah kiri, nanti cara megangnya berbeda lagi, mencetnya nanti jadi terbalik. Oke, ini Pak Agung contohkan dulu, ya. Megang mouse, jempolnya ada di samping mouse-nya. Dia hanya memegang fungsinya, tidak mencet, ya. Lalu jari telunjuk, ini yang akan sering digunakan ngeklik. Jadi telunjuknya ini kalau sebisa mungkin ada di bagian depan. Kalau di bagian belakang, ini nggak mencet nanti susah, keras. Jadi usahakan tangan jarinya ada di bagian depan, supaya mencetnya gampang. Seperti ini ya. Lalu di tengah mouse itu kan ada roda. Roda ini nggak bisa dipakai, walaupun bisa dipencet-pencet, tapi nggak ada fungsinya nanti. Jadi abaikan, jangan dimain, kecuali ini punya Pak Agung berfungsi untuk menggulung layar ke atas dan ke bawah. Lalu ada satu lagi namanya klik kanan, yang sebelah kanan roda. Ini jarang dipakai, nanti sekarang belum dipakai. Jadi kita pakainya yang klik itu pakai jari telunjuk. Juk yang menekan. Nah, sekarang semuanya akan buka aplikasi namanya Gecompris. Ya, tapi dilihat ada dua nanti atau ada berapa gambar Gecomprisnya. Jangan yang ada kayunya. Jangan yang ada adminnya atau ada tiangnya. Pilih yang seperti ini saja. Kalau sudah ketemu, double klik terus diam. Tidak ada lagi yang pencet-pencet. Kalau ada yang berubah tampilannya, saya matikan. Kalau nggak bisa, berarti double kliknya belum betul. Mari bermain Gecompris. Kalau sudah seperti itu, diam. Ahok tidak tertib. Enggak mungkin, kalau malah pencet ya enggak akan keluar dia itu. Dua kali. Klik. Bukan mulut yang itu, tangan yang pencet. Yang lain dua kali juga seperti itu. Mana? Ya. Dua kali cepat. Klik. Belum. Nah, kamu juga sama, tidak disiplin. Tidak mendengarkan. Nah, ini juga
2 sama aja. Kalau ini pasti harus nunggu Pak Agung dulu dipelototin baru mencet. Ayo mencet. Klik klik. Nah, kan udah bisa, jadi enggak harus Pak Agungnya datang dulu baru dipencet. Diam dulu Pak, aku masih begitu, jangan dulu kecep-kecep. Dah, perhatikan lagi ke depan. Ya, makanya biar gak penasaran bermain dengan mouse atau memencet mouse, kalau sudah diminta, lepas mouse-nya, diam. Kalau masih main-main, kamu gak sengaja kepencet. Terus bilang, gak tahu mister. Nggak mungkin dia berpindah layar, nggak mungkin. Mouse itu mengikuti perintah dari yang pakai. Komputer itu bekerja sesuai dengan yang menggunakan, dia nggak bisa jalan sendiri. Kalau dia sudah berubah layar, memang sudah kamu pencet. Gitu. Makanya kalau udah dua kali saja, diam. Lepas mouse-nya, biar nggak penasaran tangannya untuk gerak-gerakin. Udah gerak-gerakin terus kepencet, berubah gambarnya. Ya nggak mungkin dia berubah kalau nggak dipencet. Ya, nah sekarang yang masih seperti tadi kamu klik dulu OK supaya gambarnya seperti ini. Wah. Sampai sini sudah? Sudah. Oke. Nah ini halaman kedua. Di halaman kedua ini, G-Compris menampilkan banyak menu di sebelah kiri, ya kan? Ya. Mulai dari si kucing, apa ini? Penguin, panda, beruang, domba, sapi, babi, kodok. Nah, hari ini kita hanya akan belajar menggunakan mouse. Jadi semuanya pilih yang gambar kucing. Ya. Klik yang gambarnya kucing. Sudah? Sudah. Nah, ada dua menu di gambar kucing. Belajar keyboard dan belajar mouse. Nah, sekarang kalau yang di halaman 14 dan halaman 15, kita akan belajar mouse terlebih dahulu. Jadi semuanya klik yang gambarnya mouse. Betul. Kali aja ya. Kalau saya bilang klik itu berarti pencetnya sekali. Kalau sudah sama Lin, Elin, ayo Pak Agung sudah gambarnya seperti itu. Nah, ini semuanya bermainnya menggunakan mouse, tapi beda-beda. Untuk yang pertama, Pak Agung cuma mau lihat kamu megang mouse-nya betul, begini, ya, jempolnya di samping, nggak perlu pencet-pencet. Yang pertama, Pak Agung mau semuanya memilih yang mouse ada tanda panah berwarna orange. Kita belajar menggerakkan mouse. Coba diklik. Sebentar, saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu ya, karena ya nggak usah digerakin dulu. Sekarang tugas kalian menghapus balon-balon ini, tapi jangan terburu-buru. Lihat dulu. Aku jelaskan. Kalau cepet-cepet, dia malah nggak hilang tuh. Kalau cepat-cepat malah lama, malah capek tangannya. Jadi santai aja. Satu per satu. Tidak perlu memencet, tidak perlu klik, hanya digeser. Berhasil. Ada yang nggak boleh dilakukan. Mencet ini di bawah jangan. Namanya curang. Ya, memencet tambah di bawah namanya curang. Ya, silakan kamu pencet balon apa? Geser aja di balon-balonnya aja.
Mengerti enggak? Oke, silakan dimulai. Pintar. Pegang mouse nya seperti apa tadi kata Mr. Agu. Ayo. Gimana pegang mouse nya? Ya, lanjutnya sini ada depan. Ayo Brian, gimana pegang mouse nya? Tadi baru ngajarinnya gimana? Nah, pelan-pelan aja, gerakinnya pelan-pelan. Ini Finland. Ini aku yang lagi sebelah. Ini kamu banyak. Finland. Ini kamu. Ini pegang musuh gimana? Ini kamu. Ini nih, yang ini. Aku yang ini, aku yang ini. Enak banget sih, si Elin tinggi. Ayo, pegang. Aku mau bercanggung. Yang ini, aku yang ini. Jadi aku udah aku yang ini pagi, aku yang ini lagi makan air. Aku lagi tidur, makan air. Aku lagi tidur. Ini aku. Gelembungnya lama-lama menjadi kecil ya. Ini dapat teman. Sama ya. 100. Aku nggak punya kak Agung, aku nggak punya. Ya, nanti kan lama-lama jadi dua memang. Ini diangkat. Kingkong kayak kamu. Berhasil. Iya, kucing. Maaf, nanti itu kamu curang. Pintar. Ini kayak aku lagi tidur. Sudah. Bisa enggak ya? Aku kingkong. Aku kingkong. Aku jerapah. Aku harimau. Aku apa lu? Enggak sopan. Aku harimau. Mau apa lu? Aku. Lihat aku. Oke. Cukup, Pak Agung udah lihat balonnya udah kecil-kecil semuanya. Sekarang kita mau ganti. Lihat ke depan. Tolong klik dulu rumah merahnya. Home-nya diklik dulu. Sudah. Home-nya diklik dulu. Sudah. Nah, kalau tadi kan kita cuma gerakin mouse aja ya. Sekarang kita harus sambil klik mouse-nya. Ya. Nah, kita pilih gambar mouse yang ada angka 1 nih. Nah, ini.
Ini diklik dulu. Hampir sama seperti yang tadi, cuma gelembungnya harus dipencet biar hilang. Ya. Seperti ini ya. Ya, silakan coba. Ayo. Pintar. Enggak usah nunggu-nungguin. Langsung aja. Kalau lainnya lagi jelasin ya harus nungguin emang. Harus sambil menggerakkan pencet, menggerakkan pencet satu aja. Kita mau memancing menangkap ikan. Nah, klik saya katanya. Coba diklik gambar ikannya. Jadi gambar ikan yang bergerak itu diklik. Nah kan ikannya bergerak, jadi kita harus kejar dulu terus pencet. Nah, nanti ada nilainya di sini ya. Ada berapa ikan yang harus dikejar?
luar biasa. Lihat ke sini. Ahok. Perhatikan. Kita mau ganti lagi. Kita klik dulu rumahnya ya. Sekarang ini sama seperti yang pertama. Kita hanya pakai mouse aja, tapi kita diminta harus lebih sabar. Sampai level 9. Ya. Kita mau menyiram bunga. Diklik menyiram bunganya. Caranya kita geser. Sudah. Yang merah ini. Pelan-pelan aja. Terus ya, hati-hati. Hebat. Sekarang
jalan ke depan. Kita mau keluar dari aplikasinya. Kita klik gambar home-nya dulu. Lalu kita klik tombol power-nya. Sudah saya. Lalu kita pilih yes, I'm sure, atau ya, saya yakin. Next page. Oke, sekarang udah bisa pakai mouse? Oke, sit down dulu. Greeting. Let's greet. Bye. Perempuan dulu.